Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Kami dari Kumpulan 13 ingin membentangkan filem A Beautiful Mind. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli Kumpulan 13. Dari kiri, Nurul Nabihah, Nur Alia, Li Jianwei, Huang Liyi, Nur Syafiqah, Ranjani, Sovitra dan Uvarani. A Beautiful Mind mengisahkan pemenang hadiah Nobel Amerika iaitu John Nash melalui hasil karya inovatifnya mengenai teori permainan dalam matematik. Nash banyak dibayangi oleh penyakit mental yang dihadapi selama puluhan tahun. Filem ini bermula pada tahun 1947 di Princeton di mana Nash telah tiba sebagai pelajar bersama rakannya yang lain. Beberapa tahun kemudian, Nash dibinta ke Pentagon untuk memecahkan kod komunikasi Rusia. Kejayaannya mengagumkan William Parcher, seorang ejen peringkat tinggi di Jabatan Pertahanan. Parcher mengunjungi Nash untuk mendaftarkannya dalam sekumpulan pekerja yang mengimbas surat khabar untuk mencari kod-kod tersembunyi Rusia yang tersisip dalam teks. Nash ditangkap, dibius dan dihantar ke pusat sekretari di bawah jagaan Dr. Rosen. Dr. Rosen memberitahu Alicia bahawa Nash menderita skizofrenia dan menyatakan bahawa Parcher dan Charles hanya wujud dalam fikiran Nash. Selepas menjalani terapi, walaupun Nash terus menemui Parcher dan Charles, dia tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Akhirnya, dia kembali mengajar dan telah menerima hadiah Nobel pada tahun 1994. Isu psikologi yang digambarkan dalam filem A Beautiful Mind ialah paranoid schizophrenia, iaitu gangguan mental yang dicirikan sebagai gejala positif dan gejala negatif. Orang yang mempunyai paranoid schizophrenia tidak peka tentang realiti dan mengalami perubahan personaliti. Watak utama dalam filem tersebut telah memaparkan gejala positif, iaitu simptom yang tidak ada dalam diri individu normal tetapi terdapat dalam diri individu yang menghadapi schizophrenia, seperti delusi, halusinasi dan gangguan fikiran. Cara diagnosis atau simptom yang dialami oleh John ialah John berhalusinasi bahawa dia dijemput ke Pentagon dan direkrut oleh seorang yang bernama William Parcher untuk menyelesaikan tugasan sulit, di mana John menjadi semakin obsesif dalam pengenalian pattern dalam majalah dan surat khabar. Dan John juga seringkali berhalusinasi bahawa dia sedang diikuti. Semasa penyampaian kuliahnya di Universiti Harvard juga, John dalam khayalannya percaya yang dia sedang dikejar oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai ejen Soviet, dan kewujudan watak seperti Charles, Marcy dan Parcher sebenarnya hanya dalam khayalan John, iaitu simptom penyakit yang dialaminya. Perawatan yang dijalankan oleh watak John Nash untuk mengatasi psikofinia termasuklah pertama, terapi kejutan insulin, di mana pesakit akan disuntik dengan insulin untuk menghasilkan koma harian selama beberapa minggu. Dan rawatan yang kedua ialah pengambilan ubat antipsikotik untuk mengawal gejala. Tetapi pengambilan ubat tersebut akan mendatangkan kesan sampingan seperti kesukaran berfikir dan menyelesaikan masalah. Kehidupan seseorang dengan adanya kecelaruan ini akan mengalami gejala negatif seperti kemurungan, pengasingan diri dan emosi yang tidak terkawal selain pertuturan dan tingkah laku yang tidak teratur. Seseorang yang ada kecelaruan psikologi ini tidak dapat membezakan realiti dan halusinasi. Kesan kecelaruan psikologi terhadap diri ialah pertama, kecelaruan tingkah laku. Kecelaruan tingkah laku dapat dilihat apabila Nash tidak mempunyai kawan sewaktu berada di universiti. Kesan kedua ialah terhadap diri, ekspresi muka yang ganjil. Ini boleh dilihat bagaimana gaya berjalan Nash. Apabila berjalan, Nash berjalan agak terbungkuk. Kesan kecelaruan psikologi ini terhadap orang lain ialah membahayakan nyawa ahli keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam situasi di mana John memberi bayinya mandi satu hari setelah isterinya keluar ke halaman belakang untuk menggantung pakaian. Dia menyedari ada sesuatu yang hilang lalu berlari kembali ke dalam untuk mendapati bayi mereka yang hampir lemas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecelaruan psikologi seperti faktor genetik, biokimia, perkembangan dan persekitaran. Pada pendapat kumpulan kami, faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi dalam watak filem ini ialah kerana faktor persekitaran seperti tekanan ketika dia belajar di Princeton dan perang dingin yang berlaku antara Amerika Syarikat dan Soviet Union pada masa itu, media selalu menunjukkan beberapa propaganda yang berkaitan dengan perang.
Seterusnya saya akan petangkan tentang teori psikologi, yaitu psikologi klinikal, psikologi yang tidak normal dan psikologi positif. Yang pertama ialah psikologi klinikal, yang ini berkaitan dengan kajian dan rawatan gangguan psikologi, dan terdapat ahli psikologi ini dia tidak memberi ubat untuk merawat penyakit mental, dan contoh teknik ialah CBT dan terapi psikoanalitik. Dalam filem ini Yang Jun dia mendera penyakit mental dan dia pun ada khayalan, dan selepas itu dia menerima terapi ECT dengan rawatan ubat. Yang kedua ialah psikologi yang tidak normal, yang ini berkaitan dengan capanan psikologi yang berkaitan dengan tindak laku yang tidak normal, dan ini berkenaan dengan tindak laku emosi dan pemikiran yang luar, yang contoh penyakit ini adalah OCB kepada gangguan peribadi. Dalam filem ini Yang Jun dia ada penyakit mental, dan selepas itu dia menangkap sesuatu itu sensitif dan ego, dan dia ingat orang lain akan melakukan perkara buruk kepada dia, dan lepas itu dia pun ada khayalan dan personaliti yang berbeza dan sebagainya. Yang ketiga ialah psikologi yang positif, yang ini mengenai bagaimana menjadi hidup yang lebih bahagia. Dalam psikologi ini dia ada tiga misi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, membuat hidup yang lebih bahagia, dan mengenal pasti dan membina bakat permulaan dan genius. Dalam filem ini Yang Jun walaupun dia ada penyakit serius, tapi dia juga bekerja keras dan mengemukakan teori permainan, dan akhirnya dia menerima hadiah peringatan Nobel dalam ilmu ekonomi. Otak yang kita pilih dalam filem ini adalah John Nash. Personality bagi John Nash adalah extroverted intuition. Bagi mereka yang mempunyai personality ini, mereka suka menorok idea, corak dan kemungkinan baru di luar negara dunia. Mereka juga sering suka membaca secara meluas untuk memperoleh pemahaman yang luas dan pelbagai. Dalam filem ini, John Nash sentiasa memounting kelas dan sebaliknya berusaha mengemukakan pelbagai teori dengan harapan dapat menulis sebuah makalah yang boleh mengubah dunia. Tip kedua bagi John Nash adalah extroverted thinking. Bagi mereka yang mempunyai personality ini, mereka mempercayai bukti empirikal dan lihat sebab dan akibat serta kebaikan dan keburukan ketika mereka membuat keputusan. Mereka juga suka menyusun, menilai dan membuat perbandingan menggunakan pertimbangan Binary Logic. John Nash sering memerlukan bukti untuk menyokongkan kepercayaan apapun yang ingin beliau pakai, dan meminta data yang dapat disah mengenai cinta isterinya sebelum beliau bersetuju untuk menikahinya. Personality ketiga bagi John Nash adalah extroverted sensing. Mereka ni adalah pengumpul maklumat yang memfokuskan pada data benar di dunia. Mereka juga fokus pada dunia objektif, sensory, dan tidak bersabar untuk mengalami sepenuhnya. John Nash mempercayai panjat inderanya dan mengalami kesukaran untuk mengatasi realiti bahawa beliau tidak dapat menilai mereka sebagai sumber pengetahuan yang benar. Pembelajaran kognitif melibatkan kegiatan mental seseorang untuk memproses sesuatu informasi yang diterima oleh minda. Terdapat pelbagai mod pembelajaran yang digunakan oleh seseorang semasa proses pembelajaran, contohnya kinestetik, merujuk kepada pergerakan fizikal seseorang. Buktinya, John Nash memerhati burung-burung secara dekat untuk mendapatkan idea, dan beliau juga menaiki basikal dan membuat gerakan berbentuk simbol matematik untuk mendapatkan idea bagi menyelesaikan riman. Selain itu, John Nash gemar untuk memperoleh sesuatu ilmu dengan membaca dan menulis. Beliau sering menghabiskan waktunya di perpustakaan dan di bilik untuk mencipta formula dengan menulis pelbagai persamaan matematik dan membaca teori-teori yang terdahulu. Akhir sekali, mod pembelajaran secara visual. John Nash sering memerhati setiap persamaan-persamaan yang ditulis dan mencuba untuk menghubung kaitkannya.
Antara isi kandungan dalam teori Debbie Ausubel adalah proses pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna bermaksud seseorang akan menghubungkan ilmu baharu dengan ilmu yang terdahulu. Contoh peristiwa dalam filem ini yang berkaitan dengan teori ini ialah Jones menyatakan bahawa teori Adam Smith berkenaan dengan ekonomi moden perlu diperbaiki. Beliau cuba mengemukakan konsep yang telah ditambah baik. Antara jenis pembelajaran dalam teori Jerome Bruner adalah proses pembelajaran penemuan. Proses pembelajaran penemuan bermaksud seseorang pelajar akan cuba mendapatkan sesuatu maklumat melalui usahanya sendiri. Buktinya, Jones mencuba untuk mendapatkan idenya sendiri tanpa memasuki kelas semasa beliau belajar di Princeton University. Beliau mencari ilham untuk mencipta formulanya sendiri dengan memerhati sekeliling. Representasi simbolik adalah apabila seseorang mengemukakan idea mereka dalam bentuk simbol. Misalnya persamaan matematik. Contohnya, Jones mengemukakan ideanya dalam bentuk persamaan matematik dan rajah. Beliau menunjukkan idea beliau kepada pensyarahnya. Jones berjaya untuk mencipta idea baru berkenaan dengan ekonomi. Selain itu, Jones berjaya menyelesaikan riemann setelah mencuba sedaya upaya dengan menulis pelbagai persamaan matematik. Motivasi. Istilah motivasi berasal daripada perkataan Latin mover yang bermaksud untuk bergerak. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, motivasi ialah keinginan yang kuat atau semangat pada diri manusia yang mendorong untuk berusaha atau melakukan sesuatu bertujuan untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa motivasi ini merujuk kepada proses yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan hidup dan perkara yang ingin dicapai dalam mendapatkan kepuasan hidup serta kesejahteraan kehidupan. Motivasi mempunyai dua jenis, iaitu dikenali sebagai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau motivasi dalaman memberi maksud desakan yang berpunca dari dalam diri yang didorong oleh rasa ingin mencapai kepuasan diri dan rasa tanggungjawab untuk mencapai matlamat yang digariskan. Manusia yang didorong dengan motivasi dalaman akan mencetuskan perasaan ingin tahu dan ingin tingkatkan penghargaan ke diri. Motivasi intrinsik hadir secara semula jadi dan tidak mengharapkan insentif atau ganjaran. Motivasi intrinsik dapat kami lihat pada watak John Nash yang menunjukkan beliau seorang yang sangat meminati dan mahir dalam bidang matematik. Beliau sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai kejayaan yang diinginkan. John Nash bersungguh-sungguh mencari idea bagi mengeluarkan teorinya yang tersendiri yang dikenali sebagai teori permainan, iaitu The Nash Equilibrium. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merujuk kepada keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh faktor dari luar diri. Motivasi ekstrinsik ini juga merujuk kepada kesungguhan individu bagi mencapai matlamat dan dibina jika ada ganjaran atau desakan luaran dan bukannya datang daripada kesungguhan dalaman individu. Motivasi ekstrinsik dapat dilihat pada watak John Nash yang telah direkrut oleh watak misteri, iaitu William Parcher dari Jabatan Pertahanan Amerika dengan tugas terperinci bagi mencari corak tersembunyi di majalah dan surat untuk menggagalkan plot Soviet. William Parcher telah mempengaruhi John Nash dengan kata pujian dan memberi bayangan bahawa negara sedang alami ancaman. John Nash telah bersetuju untuk melakukan tugasan tersebut. Beliau menjadi semakin obsesif dalam mencari corak-corak tersebut dan telah menghantar corak tersebut ke peti surat rahsia. John Nash dikaitkan dengan motivasi ekstrinsik kerana beliau telah melakukan tugasan sulit yang diberikan oleh watak misteri tersebut setelah dipengaruhi dengan kata pujian dan persetujuan. Namun hakikatnya, John Nash sebenarnya telah melakukan tugasan yang tidak wujud dan tanpa adanya tujuan sebenar kerana beliau melakukan tugasan tersebut dengan desakan watak misteri tersebut. Secara kesimpulannya, skizofrenia boleh disimpulkan bahawa adalah satu penyakit mental yang disifatkan dengan gangguan dalam emosi, pemikiran dan tingkah laku. Sebagai masyarakat, kita sepatutnya membantu untuk memahami orang yang mengalami masalah sakit tersebut supaya penyakit itu tidak bertambah buruk. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.